tergempar hari ini, tergempar isu yang panas, yang bocor baru-baru ini. Oke, apa yang admin ingin katakan dan sampaikan kepada Anda? Ceritakan sebuah sedikit berkenaan dengan politik semasa yang terkenal, yang terhangat dan tersebar luas di media sosial baru-baru ini. Ianya sangat mengerikan. Apa yang Kuok Tiung katakan, kerjasama antara PH dan BN ketika ini hanya untuk jangka masa pendek dan tidak akan mampu bertahan menderajui kerajaan pimpinan Anwar dengan lebih lama. Katanya Kuok Tiung, pada saya, kerjasama tersebut hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sama ada UMNO akan terus makin tidak relevan atau lemah, dan PKR mengambil ahli peranan untuk dalam politik negara, atau UMNO akan bangkit mengatasi pesaing mereka, katanya Kuok. Isu ini sangat menggemparkan pada hari ini. Oke, baiklah. Sebelum admin meneruskan isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini, bantu admin tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini kepada rakan maupun keluarga Anda agar mereka tahu perkembangan terkini, isu-isu semasa yang akan admin kongsikan di dalam channel ini setiap hari untuk Anda semua. Terima kasih. Oke, baiklah. Admin akan meneruskan isu yang tergempar pada hari ini yang bertajuk No Anwar No Doubt Hantui PH UMNO Hadapi PRN 6 Negeri, yang kita akan tahu bahwa 6 negeri ini akan menghadapi PRN tidak lama lagi. Perkahwinan antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN, khususnya UMNO, bukan atas dasar cinta atau persamaan ideologi politik, terutama apabila kerjasama itu memerlukan penglibatan DAP. Setelah kedua-dua mengandaikan beberapa prinsip perjuangan parti masing-masing bagi menubuhkan kerajaan, persekutuan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengurusi PH dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai pengurusi BN, gabungan itu kini perlu bekerjasama pada peringkat negeri. Namun, seperti kata penganalisis politik, kerjasama PH dan BN khususnya dalam menghadapi 6 pilihan raya negeri PRN yang dijadwal dalam beberapa bulan lagi bakal memberi kesan besar kepada parti komponen kedua-dua gabungan tersebut. Walaupun slogan No Doubt No Anwar mula dilaungkan akan umbi UMNO, namun ianya juga akan membayangi parti komponen PH, terutama DAP, apabila kedua-duanya menjalin kerjasama sekaligus mengetepikan sentimen penyokong masing-masing. Dalam erti kata lain, sentimen itu dilihat tidak akan memberi kelebihan sama ada kepada PH ataupun BN, khususnya UMNO, sekaligus menjadi cabaran kepada kedua-dua parti untuk mencatat kemenangan selesa, termasuk di kubu kuat PH di Pulau Pinang. Untuk rekod, 6 negeri yaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor, dan Negeri Sembilan akan mengadakan PRN masing-masing dalam tempoh 3-4 bulan lagi. Kerana penggal DUN ke-15 akan tamat menjelang Julai. Ketua Program Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan University Malaysian Sabah, Prof. Media Dr. Lee Kuok Tiung, ketika mengulas isu itu berkata, perkara itu juga menjadi cabaran terbesar dalam perkahwinan politik antara PH dan BN ketika ini, terutama dalam tempo singkat menjelang PRN. Menurutnya, ini karena perseteruan kedua-dua gabungan itu sudah berlangsung
cukup lama dan sebati dalam kalangan pengundi, malah sehingga ke pilihan raya umum ke-15. Katanya Kuo, perkahwinan antara BN dan PH adalah atas dasar strategik, bukannya cinta atau persamaan ideologi politik. Biarpun begitu, kerjasama BN dan PH membentuk kerajaan ketika ini boleh dianggap suatu bentuk persefahaman antara kedua belah pihak di peringkat pusat. Persoalannya ialah bagaimana kerjasama tersebut boleh dipanjangkan pada peringkat negeri termasuk di Pulau Pinang, katanya Kuo. Pengurusi DAP Lim Guang Ing berkata, jalinan kerjasama antara DAP dan BN pada PRN akan diperincikan selepas mesyuarat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden Pakatan Harapan PH. Sementara itu juga, ditanya mengenai peluang kerjasama PH dan BN tersebut dalam berdepan persaingan perikatan nasional, Kuok Tiong berkata, sentimen pilihan raya di peringkat negeri PRN dan umum PRU adalah berbeza. Namun katanya, PH dan BN wajar berasa bimbang melihat kepada gelombang hijau pada PRU 15 lalu. Kubu kuat PKR di parlimen, Permatang Pau, boleh ditumbangkan Perikatan Nasional pada PRU 15 lalu. Jadi, sentimen di kawasan-kawasan majoriti Melayu itu sudah pastinya sedikit sebanyak membimbangkan PH dan BN, katanya baru-baru ini. Kuok Tiong berkata lagi, beliau juga meranggapan kerjasama antara PH dan BN ketika ini hanya untuk jangka masa pendek dan tidak akan mampu bertahan lebih lama. Katanya Kuok, pada saya kerjasama tersebut hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sama ada UMNO akan terus makin tidak relevan atau lemah dan PKR mengambil alih peranan UMNO dalam politik negara, atau UMNO akan bangkit mengatasi pesaing mereka, katanya. Isu ini sangat menggemparkan pada hari ini di mana Noh Anwar Noh Dap menghantui PH, UMNO hadapi PRN 6 negeri. Okay, baiklah, sebelum anda meninggalkan channel ini, mohon kiranya jika boleh bantu admin tolong tekan butang subscribe dan sharekan juga video ini kepada rakan maupun keluarga anda agar mereka pun tahu perkembangan isu terkini politik semasa yang terhangat yang akan admin kongsikan di dalam channel ini setiap hari untuk anda semua. Dan jangan lupa juga pastikan anda sentiasa melihat channel ini sampai habis agar anda tahu perkembangan yang akan admin kongsikan di dalam channel ini untuk anda semua. Info-info free buat anda semua. Oke, baiklah. Sampai titik yang info ringkas dari admin untuk anda semua pada hari ini. Kita jumpa lagi. Salam kenal dan salam jumpa. Bye-bye.